bisnisnya udah habis tuh dia tuh. Oh, bersih ya Nokia. Kasih nilai 8.95 katanya lelenya enggak amis terus sambalnya enak. Jadi saya penasaran pengen juga makan ini karena saya juga pengen juga belum buka puasa ini. Lampu nanti. Ya, ternok makannya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Buka puasa kita di selele depan taman makam pahlawan dulu sampai apa? Kita mau menikmati ini. Goreng ini selelenya dagingnya banyak banget. Tapi nok, nok. Kita coba pakai sambal nok ya. Kadang kita pakai yang milih yang pakai sambal terasi apa yang pakai tauco kan dua pilihan ini no modelnya ambilnya kan memang sambalnya ini apa nggak pedes ya nggak terlalu pedes ya namanya modelnya apa ya no Mas Budi Mas Budi Mas Budi dari Kersana, apa dia? Iya. Jadi berbuka puasa itu harus ada sayurannya termasuk kangkung ini, no? Iya. Nah, kalau ini sayuran gimana? Saya ini sering makan dibungkus, no? Pesanan di sini, no? Ya? Tapi baru kali ini yang makan berlangsung apa, enggak? Iya, biasanya kita makan dibungkus. Makan ini kita cuma dibungkus. Perak mana mana sih? Hmm? Perak mana? Iya. Oh, izinnya kangkung kan? Lelenya memang enggak amis ya. Kadang kan ada sebagian orang menjual yang lelenya amis ya loh. Iya. Ini enggak, jadi kering semua sampai kepala-kepalanya juga enak. Iya, mungkin bisa kering semua. Juga pernah nyoba yang di Banjaran itu gimana? Amis. Kalau ini nggak amis, enggak? Enggak. Makannya sama itu ya. Nah kalau biasa harganya berapa kalau beli itu? 16.000 itu sama lele. Hmm. Satu porsi. Satu porsi. Ngomong minumnya habis ya? Bawa ini biar dihabiskan dulu. Halo, hari-hari biasa nggak bulan paha? Ini ramai juga? Tetap ramai. Ini buat yang lagi puasa di luar negeri. Pasti di sana yang uang Indonesia yang ada di luar negeri kangen ya, masakan Indonesia. Iya. Berapa hari lagi? 29. Masih lama ya? Iya. Lebarannya masih lama sekali ya. Nilainya penghabisan. Saya suka sambelnya loh. Gak tahu pedes. Kalau yang tahu nih.
lele itu vitaminnya banyak. Iya. Hmm. Proteinnya tinggi. Itu semacam kayak apa? Daging apa? Enak sih untuk dagingnya ya. Bersih. Hmm. Sampai kepala juga renyah. Makan. Keringat mulai mengucur. Es ya, es teh. Nanti dulu. Warna sini dulu. Suapan terakhir. Tapi sudah bisa kasih nilai belum? Ya kasih nilai ini 86 loh. Kok nanggung sih? Hampir menuju ke 100 sih. Cuma ini kalau saya ini kabel terakhirnya kurang, terakhirnya kurang. Jadi. Tapi untuk lalanya mah nggak? Kumpul kalau lalanya kan mah nggak amis ya, enak ya? Iya, kalau ini nggak masalah. Kambel ini terasinya kurang sedikit lah. Kamu juga sama dengan puasa dan juga sahur ataupun pernah menikmati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah buka puasa kita hari pertama di bulan Ramadan, ya. Nantikan tayangan lainnya, ya, di channel kami, channel YouTube Bang Andri. Sampai